Halo sobat pertanian, kita sekarang berada di Desa Upang Mulia, yang mana desa ini termasuk penyumbang beras atau padi dan kelapa. Salah satunya ialah lahan ini. Sepanjangan masyarakat sini memanfaatkan antar tembok pembatas sebagai lahan untuk menanam kelapa. Untuk kelapa yang tanam bermacam, ada yang kelapa hibrida dan ada kelapa lokal. Ini kelapa yang berumur sekitar 2 tahun dengan daun yang masih segar dan pertumbuhan normal. Pendapatan sektor terbesar di desa ini ialah menanam padi dan kelapa, sektor pertanian dan perkebunan. Masyarakat di sini memanfaatkan tembok pembatas itu sebagai tempat penanaman kelapa yang bisa bermanfaat juga agar tanah-tanah yang sebelah sini tidak longsor. Jadi ditahan oleh akar dari pohon kelapa.